Enggak, Neng Lela. Eh, Kerbo, lu kalau ngomong jangan asal ceplos aja lu. Emang gua pergi kemana gua tanya, ah? Iya, ini Neng. Aduh, biasa Bang Rino kan kalau ngomong asal jeplak. Kalo kemana-mana dia, iya. Papi, pokoknya gue sama Ipul gak mau Papi kawin lagi. Iya. Yeah. Gak apa-apa lu. Eh, Bang Rene, kebetulan banget lagi di sini. Ada apa? Udah ini penting, udah ikut-ikut. Ayo, udah, ayo, ayo, ayo. Soalnya asal Papi tahu aja, ya, ibu tiri itu jahat banget, Papi. Asal Papi tahu nih, kalau lagi deket aja nih ada Papi, dia baik-baikin, sayangin-sayangin kita di berdua. Nanti kalau di belakang, pacobel. Digebukin. Dikasih makan cacing. Dijijilin kecoa. Baru dikasih kucing. Lo kata siapa? Oh, Oim. Coba tuh, Kring. Ini dia nih, kerjaan adek lo. Oim, bener ngomong kayak gitu lo? Bener lah Bang, kalau di TV begitu Roy melihatnya. Ibu tiri itu sering mukul-mukul anaknya. Anaknya dikunci di dalam kamar mandi Bang, serius. Iya bener tuh. Gak semua ibu tiri itu begitu Oim, Bang Roy. Yang di TV-TV kan cuma rekayasa. Im, makanya jangan langsung nyimpulin kalau semua ibu tiri itu pada jahat. Papi, mohon maaf ya atas kesalahan adik ayah nih ngomong kayak gitu ke Bang Roy. Iya Bang Roy ya? Kagak mau tahu. Pokoknya Bang Roy gak mau Papi nikah lagi. Hah? Yaudah. Yeah. Papi kan maksudnya baik nyariin Mami buat ngurusin elu, Roy. Gitu asik nih. Gak punya ibu tiri. Yang sekali. Gak punya ibu tiri. Sekarang. Ganteng ya, Omat. Pakai baju koko. Asik dapat duit 100.000 beli es ah. Ada sasaran, Puk. Assalamualaikum, Ade. Waalaikumsalam. Uangnya boleh saya minta? Buat apaan, Om? Buat Abang Palak. Tolong. Ada orang penjahat, tolong. Neng, jangan teriak-teriak begitu atuh. Malah datang superhero, oke. Bener. Jangan teriak ya. Daripada nanti keluar ada superhero, mendingan ada diam aja. Ya, jangan teriak, diam. Kalau ditarik teh hasil. Ada apaan dia teriak minta tolong? Om superhero, mereka berdua ngambil duit aku. Superhero lagi. Eh, lu berdua lagi. Wih, ngapain lu berdua pakai malak anak kecil? Pakai baju koko segala lagi. Emang enggak boleh kalau malak pakai baju koko? Capek deh. Kalau pakai baju begitu, kerjaannya jangan malah kamu ngerampok dong, tapi ke masjid. Ya udah tuh, Ted. Kita ke masjid dah. Ayo. Assalamualaikum. Itu Omat. Adek, kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Om. Tapi duitnya sama Om itu. Heh, tunggu. Sini. Apalagi superhero, katanya tadi suruh ke masjid. Sekarang malah ditahan-tahan dipanggil lagi. Ke masjid sih ke masjid, tapi tuh balikin dulu duit anak kecilnya. Iya superhero. Ternyata tuh Omat kan. Neng mah udah bilang-bilang wae atuh dah. Udah segitu juga sama-sama duit ya. Assalamualaikum. Neng. Ya. Makasih ya Om superhero. Iya sama-sama, Dek. Ya deh, Bang superhero pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Baju udah taruh sini. Ya on. Ngomong kalau kamu punya baju. Gua gak sangka. Baik di mulut, hati lu jahat. Musang berbulu domba. Kalau gua punya minta, pasti lu nyambil baju gua. Ya, udah atur sama lu. Kagak salah, lancip yang ngambil. Hah? Baju baru beli dia, biasaan, kasar. Acep, balik lo!
Lu emang kebangetan jadi orang lu. Lu yang kebangetan. Duit punya apa punya, apa baju koko gua lu ambil. Aduh, enggak punya malu lu jadi orang lu. Lu yang ambil, ah punya gua. Pakai ngarang emang lu yang ngambil. Lu kalau enggak punya bilang sama gua, gua beliin. Lu kalau enggak punya ngomong gua. Kalian puasa-puasa enggak boleh nyolong malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau nanya, kalau ke masjid kemana ya, Pak? Sono. Tantang aja. Pak, kenapa ngeliatin saya terus? Tajub ya melihat saya, ganteng saya ya. Kayaknya ini yang disebut maling muslim nih, baju gue aja yang ngambil nih pasti nih. Tet, kenapa tuh ngajak ke sini kamu teh? Masuk ke sini mah sama dengan masuk ke kandang harimau atuh. Omat, harimau mah badag atuh besar. Ini mah kucing anggora. Daripada kita mending kabur, Omat. Kabur, ayo. Maling! Aduh, lu mau kemana lu? Nah, bener. Supaya lu tangkap aja. Ini yang nyolong baju muslim gua sama kopi gua nih. Eh, katanya lu mau ke masjid. Tapi lu malah bikin masalah, gimana sih? Iya, Supanero. Tapi baju kokonya mau diambil dia tuh. Eh, ulangkan sambal. Gue yang mau ngambil baju gue. Ya ampun, orang mau beribadah aja makin nyolong baju lu, Mak. Gak ada duit, Superhero. Bajunya pada kotor. Sumpah saya emang mau jadi anak yang soleh, Superhero. Mau taubat. Pih, Beh, gimana nih? Mereka ini pengen jadi anak soleh. Pengen beribadah, pengen sholat maksudnya. Cuman baju mereka pada kotor semua. Makanya mungkin dia ngambil baju koko punya babe sama papi. Kira-kira ikhlas kagak? Apa mau diambil lagi tuh baju kokonya? Ntar ya gue tanya dulu ya. Gila. Bingung lu mana? Gue mau ngomong sama muka lu. Ya ayo. Kita ikhlasin apa enggak ya? Udah mau diapain sih kan? 1, 2, 3 ikhlas. Ikhlas. Kenapa Pi katanya ngomong ikhlas? Ada kagak orangnya? Mana tuh? Ya, malah dia kabur lagi. Lepasin sih. Wi, lu malah kabur, lu malu-maluin gua lo. Ya deh, Pi, setidaknya saya akan berjuang mengejar dia ya. Silakan untuk jadi dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya kalau Papi masih ngotot pengen nikah, Roy tinggal di panti aja. Biar Neng Nila ngurusin Bang Roy ya. Enak aja lu. Roy, seharusnya lu gak boleh egois. Papi Jaja dari bayi tuh udah ngurusin lu. Sampai dewasa kayak gini. Seharusnya lu bisa bahagiain dia. Dengan cara lu nyetujuin Papi Jaja nikah lagi. Nah, nanti kalau lu berkeluarga, jadi kagak usah repot-repot lagi ngurusin Papi Jaja. Kan udah ada yang ngurusin. Iya, bener tuh Bang Roy. Tapi nanti mau udah dikasih cacing lagi, dipukulin. Coba tuh. Rohmat. Rohmat lagi, Roy. Itu maksud gua. Kagak lah, lu banyak nonton film sih. Gua nonton film, dengerin lagu. Roy, gak semua ibu tiri kayak begitu, Roy. Ada yang baik juga. Ya lu berdua dapet yang baik. Ibu tiri hanya cinta pada anakmu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dari Jailani, ini rumahnya? Iya betul, ini rumah Pak Jailani. Dari siapa ya Bu? Saya mau cari Pak Jailani, mau ada urusan. Ini pasti yang mau dijodohin sama Bang Jaja. Sebentar ya Bu. Ada apa, Mak? Pak. Apa? Ada yang nyari. Jailani, lu lupa sama gue? Gue Maya, teman lu. Iya. Astaga. Mana jodoh? Katanya ada buat gue. Lu makan apa sih? Badan bikin gede aja ya, gue heran. Gue udah punya anak 5. Kayaknya sekarang gini. Hah? Udah 5? Ini jodoh buat gue. Kagak. Dengar dulu, gue nih bener-bener akrab banget sama lu. Lu kan bulan punya bini. Kalau salah ngodain bikin lu kan hukumnya dosa. Nih, mantap buat lu.
Ini yang namanya Maya kan? Iya. Udah pokoknya. Mau kan ya? Mau. Tolong, weh! Pak Robat! Tolong, weh! Papi! Papi! Pak Robat! Assalamualaikum. Mat, tolongin papi ya. Oh, Mat. Ih, papi mah lupa. Woi, Pi. Iya, iya, iya. Ya udah, papi tenang aja. Roy sekarang udah ikhlas, papi mau nikah. Alhamdulillah. Jangan. Setuju yang lain kan? Setuju. Mat, lu kan anak papi yang papi sayang ya. Lu bilang sama dia, papi gak boleh kawin. Iya, kagak bisa begitu dong, Pi. Kan kemarin papi bilang mau nikah. Jangan nambah kulkas dua pintu dong. Gimana sih lu? Bang, kita kawin aja ya.